simbah buyut canggah wareng udeg-udeg siwur nggih jenengan mangkat ming srengenge nunggang challenges akibai lahir munggah terus nggo terus jenengan bojo ngawang-awang nggih bojo terus munggah terus jenengan ibune pas jenengan lahir nggih jenengan sedah nggih kan diterusna anak nganti tekan wareng kita kan udeg-udeg sewur niki Masya Allah ini kalau digambarkan secara fisik kita berpikir matahari saja tidak mungkin tapi Allah mentarget mestinya umat Islam berpikir jauh sejauh langit berpikir besar sebesar langit berpikir sulit sesulit langit ayatipun alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh inilah target sarjana menurut Allah mengapa Islam kita TK terus karena dipaksa oleh kekuatan kekuatan penindas TK tapi kon ngrasakna sarjana ijazah TK nggo ngapa jal nih kita nanti di akhirat target niku ulul albab bagi para pemimpin agama ning malah pemimpinnya tamatan TK ning rumangsa sarjana njur meksa para santri TK kon ngrasakna sarjana nek deke muni TK deke tak sepatani niki nikilah agama ditindas dengan kekuatan agama nek ora ming Quran ora sadar niki yakin inilah perjalanan kaya firman pun tumbang kaya pas jam 10 nih lajeng untuk nambahi sekedik nih menjenengan preso bahwa hidup ini punya siklus pak punya siklus ini ku punya nopo siklus ini ku kaya ubengan kaya rotasi siklus ubengan giliran niki digambarkan dengan siklus politik yang diciptakan oleh Firmon dan siklus dakwah untuk membenahi kehidupan agar tidak ditindas oleh kekuatan politik tapi benar menurut agama. Niki siklusnya teng mriki. Lah nalika Firmon sampun tumbuhan sak penggede-penggede ini sak keluargane niku rame-rame arep ngeroyok sebuah ancaman yaitu Musa dianggap ancaman. Akhirnya terus teng surat Ad-Duhani wat rukil bahra rahwa innahum juntum mughraqun biarkanlah laut itu membelah dan kaum itu akan ditenggelamkan. Nah niki setelah tenggelam niku Allah ngendika teng mriki teng Ad-Duhan ayat ingkang kaping 24 selawe 26 27 28 sangalikur pendek-pendek nih kantaroku min janati wa uyun pira taman-taman yang dibangun oleh Firmon taman itu kan mesti karo vila nih nggih bangun vila kan mesti ana taman nih inilah metode Al-Quran yang disebut janatin nggih tamannya gedungnya vilanya tidak disebut agar menyingkat bahasa niki berapa vila-vila yang dibangun Firmon berikut taman-tamannya nikilah dunia yang pertama yang kedua wa uyun min uyunin berapa sumber-sumber mata air yang dibangun oleh Firmon berapa waduk-waduk berapa bendungan-bendungan yang dibangun oleh Firmon untuk kepentingan pertanian dan kepentingan yang lain. Berapa PDAM nek cara Wonosobone nggih. Nggih. Dadi permudahan memanfaatkan air niku nek teng pemerintahan kan PDAM. Nggo nek tengen mineral niku ya berapa pabrik-pabrik mineral yang dikuasai oleh Danone.
nggih niki. Nek biyen kan Firmon. Nggih, saniki Danon yang menguasai Nguyunin. Di Wonosobo ada Tuk yang sudah dikuasai Danon. Niki, niki nek ora ming Quran mboten sadar. Nggih. Jadi wong Islam Tuk bes ora tahe mengelola. Apa maning mikir langit wong mikir bumi bae ora. Padahal Tuk niku kan teng bumi. Saniki jan wudu tesih gratis, Pak. Tapi nek janteng perjalanan jenengan wudu wis kudu nganggo aqua sing seliter nika. Niki, niki wis mbayar. Nalika umat Islam tidak bangkit dengan pikirannya, namun bangkit dengan zikir-zikirnya, tetap gagal menguasai alam. Tapi nek di samping berzikir dan bangkit dengan pikirannya, insyaallah nanti siklus kehidupan akan dimiliki umat itu. Allahumma amin. Nggih. Niki riyen bangunan niku dibangun Firmon. Nggih. Vila-vila, taman-taman, perumahan-perumahan mewah dan seterusnya. Waduk-waduk, perusahaan mineral, nggih. Yang ketiga wazuruin. Subsidi pertanian. Berapa yang dikeluarkan oleh Firmon? Sehingga irigasi pertanian menjadi lebih mudah nih. Jadi bangunan-bangunan yang dibangun Firman bukan hanya di metropolitan, tapi zuruin di dunia pertanian juga dibangun oleh Firman. Zuruin sehingga pertanian menjadi maju nih, dikuasai oleh mereka. Wa maqamin karim, tempat tinggal yang nyaman. Karim niku artinya nyaman nih. Perumahan-perumahan jenenge mirsani perumahan teng Jakarta, wala sing dikuasai kalih orang-orang yang bermodal besar. Lawangi niku nek dincot jemblang dewek, Pak. Niki. Jenengan nek mriku mesti muni jin iki mesti sing bukak nanyong. Nggih. Urung muni ling pun agi ngencot jejeri niku wis mbuka. Kula ngalami niku. Ki mesti jin nggih. Niki, niku lha Islam zikir. Nggih. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya pernah di alam itu. Lagi jin nggih sing mbuka nalawang. Jur kula mlebu. Kula jengenep malah kejepet. Jin, jin ora soleh iki, ngoten nggih kan? Lah niku. Jadi saya merasakan sendiri. Jadi nek jenengan kepengin bangkit siklus kehidupan milik panjenengan, ya standar kali wahyu. Takrib tok mboten cekap untuk menerima siklus kehidupan yang baik. Mboten cekap. Kudu munggah ning Al-Qur'an. Jadi kitab kuning niku jembatan, Pak. Nggo mempermudah ming Al-Qur'an. Jadi nek mandek nang kitab kuning, ya pada karo urip nang jembatan. Suramadu kan jembatan, ya ora tekan Madura ya. Ning wis karo pemimpinnya konune wis tekan Madura. Niki. Jadi urung tekan gone ning para pemimpin yang tidak memahami agama mengatakan kamu sudah sampai tujuan. Sudah mencapai target, makin teng akhirat getun. Hi, juruin, nggih. Vila-vila, perumahan-perumahan yang dibangun oleh Firmon itu sangat banyak niki. Wa nikmatin kanu fiha faqihin, dan kesenangan-kesenangan, nggih. Pasar-pasar metropolitan, super-supermarket sing mewah-mewah. Nggih, ini kan tempat kesenangan untuk mengunjungi ke sana, untuk refreshing, untuk refresh nggih. Niki para pengusaha niku yang dibangun niku pirang-pirang niku. Teng Aduhon Slawi niki. Pitulikur. Kadzalika aurasnaha kauman ahorin. Tapi siapa yang menempati itu? Adalah santri ni Nabi Musa. Sing ora milu gotong royong, ora milu nekuki wesi,
Nikilah saat mencapai pada takwa, maka yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi nek jenengan Islami ora tekan goni, ya tetap dingkuk-ngkuk terus. Ora bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan sebagai siklus kehidupan. Tapi nek Islam kulumpen standar kali standar saking Allah, niki janjine Allah, kadzalika wa aurasna kauman akhirin. Kehidupan menjadi Allah yang mewariskan kepada siapa yang paling berhak menjadi waris kehidupan itu. Sing paling ngertos Allah, karena yang maha teliti Allah. Jadi kulon panjang urung mesti berhasil akhirate, menang alam dunia bikin kapusan terus. Nah urung tekan gone, dapusi meniwis tekan ya manut bayi. Ternyata untuk mencapai menerima siklus kehidupan, Nabi Musa dan santrinya itu mengalami resiko seperti itu. Nek sing wingi kan mengalami minder 4 kali. Tapi terus didampingi Allah. Pendampingan Allah itu wahyu. Nuwun sewu, bukan kitab yang lain. Pendampingan Allah itu wahyu. Kalau kita menolak wahyu, ya menolak pendampingan. Sehingga minder tetap minder. Dan yang paling akhir nih, fama bakat ngalihimus sama wal ardu wama kanu mundori atuhon sangalikur. Ternyata menurut Allah langit bumi ini makhluk hidup, Pak. Nek menurut biologi kan bumi makhluk mati. Nggih, karena terdiri dari batu. Batu itu tidak termasuk makhluk hidup. Tapi menurut Allah teng aduhon selawe, langit dan bumi itu makhluk hidup. Buktinya apa? Bisa menangis mereka dan bisa tidak menangis. Bahasanya seperti itu. Fama bakati sama wal ard. Begitu Firaun tumbuang dan tenggelam sak menteri-menterinya, tidak bisa bangkit lagi karena saking dolime niku, tidak mungkin bangkit. Niki langit bumi mboten nangis niku. Berarti sebetulnya alam niki nek dipimpin wong dolim niku sedih, Pak. Alam niki rindu generasi ini panjenengan sing soleh-soleh niku saged mimpin dunia. Niku rindu. Mila monggo kita arahkan generasi menerus di samping berpikir juga harus berpikir. Niki makin bangkit karena standar Islam seperti itu. Jadi nek berpikir tok separuh. Berpikir tok separuh boten diangkat Allah. Allah mengangkat yang berpikir dan yang berpikir. Yarfa'illahul ladina amanu. Iman itu berpikir, waladina utul ngilma itu berpikir, iman dan pengetahuan. Ini aku tengen wong siji, Pak. Ya contohnya Indonesia Pak Habibie di samping pikir ya, mikir. Ming Jerman pada karo ming gertek, las, Pak. Ya keluaran panjang, aku pengen merujak, waloh buatangi Firaun monteng Mesir. Melipir ya kan. Kapan kita ke sana? Ya ana wong sing ta yang jawab niku. Lah niki lah karena hanya berpikir. Itu yang bisa saya sampaikan, ini belum ada tanya jawab insyaallah satu depan nggih. Okay. Ini ada pengumuman sebelum besok. Sabtu besok sudah mulai ada yang membuka. Tidak burungan. Selama ini kan saya terus buka dewek, ngufatihah dewek, sehingga ya ada kendala saat pengurus mau menyampaikan pengumuman kan kesulitan. Nah kemarin musyawarah sebagian guys, sebagian pengurus mengusulkan, Pak kalau satu depan nanti ada waktu untuk pengumuman, ya sekalian nanti dibuka. Yaelah mulai satu depan makin nonton pengurus, tersah siapa yang ditugas untuk membuka pengajian ini, okay. Kemudian setelah dibuka ada waktu berapa menit untuk pengumuman. Apa yang menurut pengurus dakwah ini menjadi lebih bermanfaat, okay. Saya merasakan, okay, begitu ada kepengurusan memang lebih bermanfaat, okay.
Kula nek nembe ngadep dengan bapak-bapak, njur ajeng ngadep dengan ibu-ibu niku wis ora kaya unta keloren. Nggih. Lah niki pengurus niki nggih. Niki nek ora pengurus kan tetep kula jaga. Nulih mriku njur ajeng nulih mriki kan kaya unta keloren. Tenagane abot niki. Nah niki lah bagian dari manfaat. Nggih. Mila kula nggih nyengkuyung. Monggo sekiranya ada ide-ide atau putusan-putusan yang kiranya meragukan, ya kita musyawarahkan, ya kita musyawarahkan, ya karena memang Islam itu seperti itu, Rasul saja bermusyawarah. Wa sabirhum fil amri wa amruhum suro bainahum, ini tentang Al-Quran seperti itu, dimusyawarahkan agar ke depan lebih bermanfaat dan bisa merubah keadaan. Ini dakwah nih, merubah keadaan. Jadi bagi orang-orang yang terikat dengan tradisi, sulit diubah. Ini ditinggal. Oke, ditinggal. Kayak Kanjeng Nabi datang wong masyarakat setempat. Ini sudah 13 tahun nih. Oke, 13 tahun. Dieneng-eneng agar lepas dari tradisi. 13 tahun. Tapi tetap moh nih. Tokoh-tokohnya enggak mau berubah. Hanya Allah memerintahkan hijrah, ditinggal mereka ke Madinah. Niku 13 tahun yang mengikuti Rasul hanya 77. Niku kaul yang paling masyhur niku. Nggih, 77, 13 tahun. Niki nek jenengan dadi dai. Nggih, dadi dai dakwah mati nguling-nguling 13 tahun ukur oleh wong 77 niku mesti leren. Karena ini cekek apa nih? Niki, karena tidak dipandu dengan Al-Quran. Tapi nak dipandu dengan Al-Quran, jangankan ora oleh pitung puluh pitu, bok wong lima trok, wong enam jodoh. Menurut Sayyid Qutb, Nabi Nuh ni oleh wong enam jodoh. Kelihatan wong rolas, 900 tahun. Idu ni kan ada intek. Niki nginjang insyaallah satu depan. Kita mengikuti perjalanan dakwah paling melelahkan. Nilasan niki bubar rada kasik, nggih. Nyuwun ngapunten tidak ada pertanyaan. Pertanyaan hari ini bisa ditunda insyaallah satu besok, dan menjenengan mboten kaget satu besok sudah ada pengurus yang membuka, dan sekaligus pengumuman-pengumuman yang diperlukan untuk kita apa saja akan dibacakan. Ini mulai satu besok. Lah kita duduk, kita tutup pada pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.